kemarin memang jadi gini, memang sebelum operasi itu dokternya udah ngomong kita lihat kondisi matanya Ibran di ruang operasi, karena kan memang lensa itu ada di dalam mata, jadi dikerjakan harus dia tidur terus harus dalam di kamar operasi yang tidak diinginkan. Adalah pemasangan paksa di kornea kan gitu. Jadi lensa di korneanya itu lingkarnya belum cukup untuk dipasang lensa. Mau masuk ruang operasi juga nyanyi-nyanyi. Dia ini banget, kuat banget. Sayangnya sedih tapi dianya gak ada apa-apa. Iya, sehat banget. Sehat sekali. Jadi apa, kitanya juga jadinya tegar ya semuanya gitu. Jadi ya sekarang tinggal jalanin prosesnya aja, kalau emang belum waktunya ya udah kita nggak mau paksa. Iya, jadi ya memang butuh waktu kan, namanya kan perkembangan anak, kita nggak bisa paksa. Ayo tinggi, ayo lebar, kan nggak bisa. Semuanya kan memang dari anaknya sendiri, jadi ya mudah-mudahan bisa, apa namanya, saya bisa adil gitu. Tahu ya mas, harus konsentrasinya ke Ibran, bukan karena Ibran ada keterbatasan di mata, enggak, tapi karena memang perkembangannya sedang ke Ibran. Hanya untuk Ibran, semoga sehat selalu, tambah pintar ya nak. Terus mudah-mudahan lensanya bisa dipasang cepat karena bisa lebih jelas.